Adegan dimulai dari jeritan tangis Lindsay saat melihat sahabatnya Jenny menghembuskan nafas terakhir dalam film The Human Centipede 1 yang ditonton oleh seorang pria pendek, gemuk, berkacamata, menderita penyakit asma dan cacat mental bernama Martin Lomek di sebuah garasi parkir tempat ia bekerja di London Timur. Usai menonton film itu di laptopnya, Martin jadi terobsesi ingin membuat manusia kelabang juga. Karena memang dia sangat menyukai binatang yang satu ini. Martin kemudian melihat dua pasangan remaja yang tengah berseteru lewat monitor CCTV-nya. Ian yang agresif marah-marah pada pacarnya lantaran ayahnya menyita mobilnya. Martin datang dengan membawa sebuah linggis dan Ian mengira jika Martin ingin membantunya dengan maksud menghancurkan kaca mobilnya. Ian marah dan dia cemburu lantaran Martin terus saja menatap Kim pacarnya. Ian kemudian mencaci maki dan saat mendekat, Martin menembak kaki Ian. Kim yang panik mulai berteriak dan Martin juga menembaknya. Martin lalu memukul kepala Ian dan juga Kim dengan linggis yang ia bawa membuat keduanya pingsan. Martin pergi untuk mengambil mobilnya dan dengan nafas yang terengah-engah karena penyakit asmanya, Martin mengangkat mereka berdua ke dalam mobilnya, di mana di dalam mobil itu sudah ada korban lainnya, seorang pria bernama Greg. Kembali ke tempat kerjanya, Martin membuka sebuah clipping album foto The Human Centipede 1 yang berisikan foto dokumentasi para kru dan pemain filmnya. Lalu, Martin melihat seorang pria bernama Alan yang tengah marah-marah lewat monitor CCTV-nya. Karena uang di mesin ATM itu kosong saat Alan akan mengambilnya. Martin datang dan memukul Alan dengan linggis hingga pingsan. Kemudian dia menyewa sebuah gudang kumuh pada seorang pria tua bernama Jack dan Martin justru menembak pria itu saat ditanyakan uang muka sewa gudangnya. Jack pun meninggal di tempat. Martin mulai melucuti pakaian Kim yang membuat Ian sang pacarnya memberontak. Sementara kedua korban lainnya ketakutan melihat aksi Martin. Telepon Martin berbunyi dan ternyata itu dari manajer artis The Human Centipede di Amerika Serikat yang mengatakan jika Nyonya William yang berperan sebagai Lindsay dan juga Tuan Kitamura yang berperan sebagai Katsuro di film The Human Centipede 1 menolak untuk ikut casting film abal-abal yang sudah direncanakan Martin di London. Martin meluapkan kemarahannya pada Ian yang terus saja memberontak dengan memukul kepalanya menggunakan linggis hingga pingsan. Di rumahnya, Nyonya Lomek alias ibunya Martin marah-marah gara-gara Martin ngompol di kasurnya dan dia langsung menghubungi psikiater yang bernama Dr. Sebring saat mendengar Martin mengigau manusia kelabang 12 orang. Ibu Martin sedikit stres memikirkan kondisi anaknya itu, ditambah lagi lantaran suaminya dipenjara gara-gara terbukti melecehkan dan menyodomi Martin anaknya sendiri waktu masih kecil. Martin melihat foto Aislinn Jenny, pemeran Jenny dalam film The Human Centipede satu di clippingnya dan dia berniat mengundangnya masuk ke dalam jebakannya dengan mencoba menghubungi manajer Aislinn supaya datang dalam casting film abal-abal berjudul Quentin Tarantino. Martin segera menyembunyikan clipping itu di bawah kasurnya saat ibunya masuk ke kamarnya. Dr. Sebring memperhatikan sikap Martin saat memberi makan kelabang peliharaannya dan dia mengatakan pada Nyonya Lomek bahwa Martin sepertinya hanya masih merasakan sakit dan trauma saja akan pelecehan yang dialaminya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, semuanya akan baik-baik saja. Dr. Sebring pun pergi. Saat makan, sebuah musik dari tetangganya yang tinggal di lantai 2 di atas mereka bernama Dick membuat ibu Martin tambah stres. Dia yang putus asa melawan stresnya mengatakan sebuah ide supaya mereka berdua dibunuh, yaitu menegur Dick yang kasar dengan menggedor atap rumahnya. Dick pun datang dengan marah-marah dan Nyonya Lomek memintanya untuk membunuh mereka berdua. Dick yang kesal melampiaskannya pada Martin karena ibu Martin sudah terlalu tua. Martin dipukuli, ditendangi, dikata-katai dan juga diludahi. Martin yang tergeletak menatapnya dengan penuh kebencian saat Dick pergi. Di tempat kerja, Martin kembali menonton penjelasan Dr. Hayter di film The Human Centipede bagaimana ia akan menyambung manusia ke labangnya. Martin lalu melihat sepasang suami istri, Tim dan Rahel, yang sedang hamil bersama anak mereka di monitor CCTV-nya. Dia lalu menyiapkan sebuah pistol. Martin melakukan aksinya, menembak juga memukuli Tim dan Rahel menggunakan linggis. Namun dia membiarkan anak mereka di kursi mobil tanpa melukai sama sekali. Justru Martin sempat menggendongnya.
Martin kembali menonton film The Human Centipede dan dia mengambil sobekan tempelas, kemudian mulai onani menggunakan tempelas itu sambil melihat adegan penyiksaan di film The Human Centipede. Salah satu wanita bernama Carrie dari dua wanita yang tengah mabuk melihat aksi Martin yang sedang onani dan mereka mentertawainya. Carrie dan Valerie akhirnya dibantai juga oleh Martin. Para tawanan mulai ditelanjangi satu persatu. Rahel yang sedang hamil tua teriak-teriak kesakitan, namun Martin tak memperdulikannya. Martin mendapat pesan suara dari manajer Ashlyn Yeni dan mendapat kabar jika Ashlyn bersedia ikut casting di film Tarantino. Usai Martin pergi, lakban mulut seorang pria terbuka dan dia mengatakan jika mereka akan dijahit dari mulut ke anus seperti di film sampah yang berjudul The Human Centipede. Semua tawanan pun semakin ketakutan. Ibunya Martin menusuk-nusuk tempat tidur Martin dalam kegelapan. Dia terkejut saat melihat Martin menyalakan lampunya dari dekat toilet dan ternyata yang dia tusuk hanyalah bantal. Martin lalu mulai tidur di atas kasurnya, sementara ibunya Martin melihat anaknya sambil menyayat tangannya sendiri. Dia lalu menemukan clipping di bawah kasur Martin dan merobeknya setelah mengetahui Martin terobsesi sama film sesat itu. Martin yang marah karena clippingnya disobek segera beranjak dan mengambil kelabang lalu diletakkan di wajah ibunya. Ibunya pun merintih kesakitan akibat gigitan kelabang itu. Kemudian Martin memukul ibunya dengan linggis berkali-kali hingga tengkoraknya hancur. Martin lalu mendudukkan mayat ibunya dengan tengkorak yang sudah hancur itu di meja makan dekat pintu. Lalu dia menggedor atap rumahnya supaya Dick datang untuk memarahinya. Dick terkejut ketika membuka pintu, dia melihat kondisi Nyonya Lomek yang mengenaskan. Martin kemudian menembaknya dari belakang dan menyeret ke gudang penyiksaan. Bukan alat medis yang Martin bawa, tapi justru alat tukang bangunan yang ada di rumahnya seperti palu, pisau dapur, staples, gunting rumput, beberapa selotip dan lain-lain. Martin tampak girang saat melihat adegan Katsuro yang tengah buang air ditelan oleh Lindsay yang ada di belakangnya dalam film The Human Centipede 1. Martin melihat sebuah mobil yang goyang-goyang. Tentu saja di dalamnya ada seseorang yang lagi ah oh begituan. Ya, seorang supir bernama Paul dan PSK, tapi bukan PSK yang di prank Paleka. PSK itu bernama Candy. Setelah Paul Candy pindah ke belakang, di mana di belakang ternyata ada seorang pria dan dia adalah Dr. Sebring, psikiater Martin. Candy melakukan padanya. Paul terkejut saat melihat Martin berdiri di sampingnya memperhatikan mobil mereka dan dia berkata kasar pada Martin. Martin lalu menembaknya yang membuat Candy turun dan lari terbirit-birit kabur untuk menyelamatkan diri. Namun Martin sempat menembaknya. Usai Martin memukul kepala si supir dengan linggis, Martin menghampiri Dr. Sebring dan dia menembakkan pistol di kemaluan Dr. Sebring saat si psikiater itu berkata tentang ayahnya. Martin lalu menembak kepala Dr. Sebring hingga tewas. Martin mulai mencari wanita PSK yang sempat lari tadi. Dia berjalan menelusuri tangga dan menemukannya. Martin kembali ke tempat kerja untuk mengambil DVD filmnya. Kemudian dia mendapat kabar dari manajer Ashlyn bahwa besok pagi Ashlyn akan mendarat di London. Keesokannya, Martin menjemput Ashlyn dan Ashlyn bercerita kalau dia sangat senang terlibat dalam film Quentin Tarantino. Ashlyn terus bercerita pengalaman saat ia syuting di film The Human Centipede. Ashlyn menjadi risih saat Martin terus-terusan batuk. Saat sudah sampai, tanpa menaruh curiga, Ashlyn langsung masuk ke ruang penyekapan. Martin segera mengunci pintu itu dan Ashlyn kebingungan mendengar teriakan dalam kegelapan. Martin muncul dengan cahaya senternya di depan Ashlyn, lalu memukulnya menggunakan linggis hingga pingsan. Kedua belas tawanan sudah ditelanjangi. Martin mempersiapkan alat-alat tukang bangunannya untuk mengoperasi para tawanannya. Tahap awal, Martin memukul semua tawanannya menggunakan linggis supaya pingsan. Ceritanya dibius. Lalu Martin mulai mencopoti gigi para tawanannya menggunakan palu. Dia pun menangis saat mengetahui Rahel si wanita hamil tak memberikan reaksi apapun. Martin menangis bukan karena Rahel meninggal dalam keadaan hamil, melainkan karena dia akan gagal membuat kelabang 12 susun. Dia lalu menyingkirkan dan meletakkan Rahel di pojokan.
Tahap berikutnya, Martin mulai mencopot batok lutut para tawanannya supaya mereka susah bergerak dan tidak mudah kabur. Dia lalu menyayat pantat Alan menggunakan cutter, namun kelewat salah potong di bagian lubang d***nya yang membuat Alan kehilangan banyak darah hingga akhirnya tewas. Martin mulai menyusun ke 10 tawanannya dan menyambungkannya dari anus ke mulut menggunakan staples tembak. Martin meletakkan Ashlyn di bagian paling depan sebagai kepala manusia kelabangnya. Setelah selesai disambung, para tawanan disuruh berjalan dan Ashlyn diminta memakan makanan anjing. Namun, dia menolak dan melempar makanan itu. Martin lalu mengambil selang setengah meter dan juga corong, kemudian dimasukkan ke mulut Ashlyn lalu memaksa Ashlyn minum susu basi. Setelah itu, Martin menyuntikkan obat pencahar supaya para tawanannya cepat buang air besar dan menelan kotoran orang-orang yang ada di depannya secara bergantian. Martin menikmati bunyi suara perut, suara buang air, dan juga suara orang-orang yang menelan kotoran dari orang di depannya. Martin mendapat pesan suara dari manajer Lindsay dan Katsuro di film The Human Centipede bahwa mereka mau menjadwal ulang pertemuannya dalam pemilihan peran di film jebakannya Martin. Martin merasa terganggu dengan teriakan Ashley dan dia pun menarik lidah Ashley menggunakan tang hingga putus. Martin lalu melapisi penisnya menggunakan sejenis kondom namun berduri. Kemudian dia Kim yang berada di ujung manusia kelabangnya. Kim yang merasa kesakitan meronta-ronta memegang tangan pacarnya Ian yang ada di depannya. Rahel tiba-tiba terbangun dan merasa akan melahirkan. Dia berdiri dan berlari keluar dengan darah yang berceceran. Rahel lalu menuju mobil Martin dan menguncinya. Martin yang panik terus pontang-panting. Rahel berhasil melahirkan di dalam mobil. Namun, bayinya meninggal karena terinjak oleh pedal gas mobil saat Rahel menjalankan mobilnya. Rahel pun berhasil melarikan diri. Sementara, di dalam ruangan penyiksaan, Dick berusaha merobek mulutnya hingga manusia kelabang terbelah menjadi dua bagian. Hal itu membuat Martin marah. Ashley yang berhasil memadamkan lampu dan dia melempar Martin menggunakan box yang berisi kelabang. Martin pun semakin marah dan menembak semua tawanannya. Saat dia kehabisan peluru, dia mengambil pisau dan menggorok leher tawanannya satu persatu. Ketika giliran Ashley tiba, Martin terdiam di hadapannya. Ashlyn pun memanfaatkan kesempatan itu untuk memukul kemaluannya Martin yang membuat Martin terjatuh. Saat Ashlyn melihat kelabang yang berjalan, Ashlyn segera mengambil corong di sampingnya dan menusukkannya ke pantat Martin. Dia lalu memasukkan kelabang itu ke dalam pantat Martin menggunakan corong yang membuat Martin teriak kesakitan. Namun Martin yang masih bertahan berdiri lalu menusuk leher Ashlyn. Kelabang yang mulai masuk ke sistem pencernaannya membuat Martin merintih kesakitan. Namun, ia masih bisa berjalan. Sepertinya dia keluar dari ruangan itu karena terdengar suara pintu saat kamera tetap nge-shoot para tawanan dengan Ashlyn yang terlihat masih bernyawa. Adegan berakhir seperti semula saat Martin melihat kredit title di film The Human Centipede 1. Namun, terdengar suara tangisan bayi yang ditaruh Martin di mobil sebelumnya. Oke guys, biar gak tegang-tegang amat, aku akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang mungkin terlintas di benak kalian. Yang pertama, kenapa film The Human Centipede 2 Full Sequence ini dibuat hitam putih? Jawabannya, karena adegannya terlalu sadis dan menjijikkan, serta penuh dengan darah. Apalagi ada seorang korban wanita yang hamil dan melahirkan. Yang ditampilkan secara real visual, membuat film ini tidak hanya dicekal dan dilarang tayang di berbagai negara, tapi juga mendapat kecaman dari berbagai pihak. Yang kedua, kenapa adegannya banyak yang tidak nyambung dan seperti kepotong-potong? Jawabannya, sebelum dihitamputihkan, film ini sudah dipotong beberapa menit karena tidak lulus sensor. Namun, karena masih terlalu sadis dan khawatir akan membuat penonton ngilu serta mengalami gangguan ketakutan yang cukup hebat akibat adegan kekerasan yang kelewat batas dan penuh darah, membuat film ini tetap tidak boleh tayang. Sampai akhirnya, sang direktur Tom Sick memilih untuk menjadikan film ini hitam putih. Yah, untuk mengurangi adegan visual sadis yang terlalu berlebihan dan juga supaya tidak terlihat real serta mengurangi rasa kekhawatiran itu. Tapi, buat kalian yang mau menonton versi full color dan versi uncut dari film ini, kalian bisa membeli DVD The Human Centipede Complete Sequence Blu-ray-nya di Amazon dengan pengawasan ketat dan juga harga yang cukup fantastis untuk sebuah DVD film. Oh iya, satu lagi nih gengs,
Sepanjang adegan The Human Centipede 2 Full Sequence ini, kalian tidak akan mendengar Martin berbicara sepatah kata pun. Hanya tawa saat memberi makan kelabang dan saat menenangkan bayi saja, serta eraman saat dia marah dan desahan menikmati colinya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, guys. Jangan lupa saksikan terus series Kupas Kita Ulas Pasti Tuntas hanya di channel RTV CMD. Ngomong-ngomong, jika kalian ada sebuah film yang ingin kita bahas, kalian tinggal tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa.